Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini. Apa kabar kawanku semua? Saya doakan semoga kawan semua di luar sana dalam keadaan sehat, bahagia dan dalam keberkahan tentunya. Kali ini saya mau memasak jantung pisang masak belacan atau terasi. Dan saya tidak lupa kenalkan kawan YouTuber saya, yaitu Abang Malindo Food. Dan bila kawanku semua di luar sana yang belum berkenalan atau belum tengok channel beliau, silakan singgah ke channel Abang Malindo Food. Dan inilah saya sambil tengok video dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah bahan-bahan untuk membuat jantung pisang masak belacan. 2 jantung pisang sudah direbus lalu saya potong. Bawang merah iris nipis, bawang putih, cili api, potong serong, serai, daun salam, belacan lebih sikit. Dan ini hanyalah untuk variasi saja kawanku, tak pakai pun tak apa. Karena saya ini niaga, saya kena siapkan masakan di luar sana sebelum bawa luar itu dipercantik. Tujuannya supaya customer tertarik untuk makan menu yang saya jual di depan sana. Jom tengok bagaimana cara masaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan penumisan bumbu dari bawang merah dahulu. Lalu saya masukkan jantung pisang ini. Dan sayur campur ini. Setelah diaduk dan bercampur, kita tutup dahulu. Kita tengok bagaimana. Lalu saya masukkan sedikit whisk. Menambah aroma dan gurihnya jantung pisang masak belacan ini. Kita kacau dan siap dihidangkan. Selamat mencoba. Dan bila suka silakan like, drop komen dan subscribe tentunya. Dan bila tersilap kata mohon dimaafkan, karena yang maha sempurna hanya milik Allah Ta'ala. Bye. Ya, kena coba dahulu bagaimana jantung pisang masak belacan ini rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah.
memang kenal meletak hisos kawanku, karena dia baunya memang lain macam. Memang menambahkan aroma yang wangi dan memang sedap. So garamnya itu kena ejas karena terasi pun sudah, belacan pun sudah masin. Kalau kawanku hobi makan pedas macam saya, ini tambahkan cili, ikut selera. Tapi karena saya nak jual banyak rasa maupun cita rasa, saya yang natural saja. Tapi kalau untuk makan sendiri, saya tambahkan cili apinya. Selamat mencoba. Dan jangan lupa subscribe, like, dan drop comment. Jumpa lagi di video saya yang akan datang.